hari ini kita akan bercakap tentang amalan korporat ataupun kita nak bercerita tentang menghadapi penguatkuasaan liability korporat di bawah Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Maafkan saya. Ini salah satu daripada perkara-perkara yang penting untuk kita laksanakan. Sekali lagi saya ulang adalah untuk kita melihat bagaimana amalan korporat itu dan juga penguatkuasaan kepada liability korporat itu dilaksanakan secara jelas di bawah Akta SPRM 2009. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu dari Prolintas Rem Berhad dan juga bersama dengan saya adalah Dr. Rozaidi Abdul Rahim Razali, Ketua Jabatan Integriti Prolintas, dan juga Encik Badri Ibrahim, Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Prolintas. Dan juga Prolintas ini merupakan salah satu daripada syarikat penyedia konsesi leburaya antara yang terbesar juga dalam negara, ya. Baik, mungkin sebelum kita bercerita tentang Prolintas, ya, kita akan bercerita dahulu tentang apakah itu yang dimaksudkan tentang liability korporat yang merujuk kepada Seksyen 17A Akta SPRM 2009, Tuan. Terima kasih. Di mana yang saya tahu undang-undang liability corporate di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009 pindaan 2018 ianya tertumpu kepada sektor swasta sebenarnya. Okay. Yang mana peruntukan undang-undang ini bertujuan untuk menggalakkan perniagaan ataupun syarikat-syarikat di luar sana untuk menjalankan perniagaan mereka dalam satu persekitaran bebas rasuah. Okay. Okay. Menggalakkan syarikat-syarikat untuk ambil langkah-langkah berjaga jaga dan juga mekanisme untuk mempertingkatkan, memperkukuhkan kawalan dalaman mereka. Okay. Ya. Di mana kalau kita tengok sebelum ini sekiranya berlaku masalah dari segi kes rasuah dan sebagainya di dalam syarikat itu sendiri, hanya pekerja akan dipersalahkan. Okay. Tapi sekiranya sekarang ni ada keluar undang-undang Seksyen 17A ini, sekiranya syarikat itu mengetahui dan tidak melakukan apa-apa, maka tindakan boleh diambil terhadap syarikat itu juga sehingga ke arah board of directors dan sebagainya. Okey. Tetapi bercerita tentang rasuah, bercerita tentang salah laku ini, dia satu perkara yang cukup meluas, ya. Kita tidak boleh mensifikasikan sesuatu tindakan itu sebagai terus kepada rasuah. Ada kecuaian, ada kita kata salah laku, ada kita kata mungkin pengabaian oleh pihak majikan dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita fahami di bawah Akta SPRM dan juga liability corporate itu, apakah antara action atau behavior yang menjurus kepada tindakan-tindakan di bawah liability corporate ini. Okey. Berbalik pada undang-undang liability corporate ini, setiap organisasi itu sendiri harus mengadakan apa dikatakan sebagai garis panduan tata cara mencukupi untuk defend syarikat itu sendiri daripada all yang apa you cakap tadi dari segi kesalahan dan sebagainya, sebab kecuaian ini tidak lagi boleh diambil sebagai satu alasan. Okay. Sebab tu setiap syarikat harus mengadakan undang-undang, polisi dan sebagainya yang mampu untuk mempertahankan syarikat itu daripada tindakan-tindakan. Okay. Sebab tu di dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Governance Integrity Anti Rasuah Nasional GIACC, okay, dia mengeluarkan garisan panduan tata cara mencukupi adequate procedure, okay, di mana di dalam buku panduan ini dia menggunakan prinsip trust, yang mana dia memerlukan top level commitment. Okay. Daripada peringkat atasan itu sendiri, okay, dia juga ada risk assessment, okay, dan dia juga ada what we call that undertake control measures, okay, tindakan-tindakan dalaman, systematic review, dan juga training dan communication. Okay. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita memperkukuhkan kawalan dalaman syarikat itu sendiri. Okey. Dan saya difahamkan syarikat Prolintas juga merupakan antara syarikat penyedia perkhidmatan konsesi leburaya yang terawal mempunyai unit integriti ataupun jabatan integriti. Jadi mungkin ini boleh dikongsikan oleh Tuan Badri? Okey. Terima kasih, Is. Seperti sedia maklum, macam yang Is katakan tadi, kita merupakan Prolintas merupakan antara syarikat konsesi leburaya yang terbesar di Malaysia. Sebenarnya kita nombor dua. Kalau ikut pada panjang lebuh raya lah. Betul. Yang nombor satunya adalah Plus daripada utara selatan. Kita ni lebih tumpukan pada lebuh raya di dalam Lembah Kelang. Jadi melihat kepada ekosistem perniagaan kita terlalu luas, dan tambah pula pada kita sekarang ni tengah membina dua lagi lebuh raya yang baru, iaitu Sungai Besi Ulu Kelang, Suke ataupun dan juga Damansara Shah Alam Expressway, iaitu okay, Dash. Jadi kita dua projek ni saja dah bernilai berbilion ringgit.
Jadi bila disebutkan ekosistem perniagaan kita tu terlalu besar dan juga mendedahkan kaki tangan dan juga vendor dan juga kontraktor kita pada salah laku, okay, dan juga benda-benda yang seperti rasuah apa semua ni. Jadi kita mengambil langkah proaktif, okay, untuk membendung ataupun untuk mengelakkan perkara-perkara yang salah laku ini terjadi di dalam kumpulan syarikat Prolintas. Okey. Jadi dalam hal ini, bagaimanakah Jabatan Integriti ini berperanan dalam untuk menguatkuasakan undang-undang SPRM? Kerana kalau kita tahu, sebarang bentuk aduan ataupun salah laku yang berlaku dalam sesebuah syarikat itu, SPRM akan membuat penilaian, siasatan dan juga baru akan adanya pendakwaan. Tetapi apakah fungsi Jabatan Integriti itu? Adakah untuk menguatkuasakan undang-undang juga ataupun untuk melaporkan sebarang bentuk salah laku yang berlaku? Okey. Kita punya fungsi di Jabatan Integriti agak meluas sebenarnya, di mana kita memang tidak ada punca kuasa untuk mendakwa dan sebagainya. Itu adalah di bawah SPRM. Tetapi kita sebagai satu jabatan yang membantu pihak SPRM membendung gejala-gejala rasuah ataupun apa-apa isu yang tidak beretika ataupun tidak berintegriti. Sebab tu kita harus mengeluarkan banyak polisi-polisi penguatkuasaan ataupun yang dikatakan sebagai control mechanism. Untuk kita cegah daripada awal. Jangan sampai ianya dah berlaku dan baru kita nak bertindak. It's better, untuk kita being proactive seperti mana yang Cik Badri katakan tadi, kita harus mengadakan langkah-langkah yang proaktif. Dalam mencegah. Orang tu mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi itu satu perkara yang cukup subjektif juga. Kita nak katakan, kerana tindakan-tindakannya itu boleh terpulang kepada pihak SPRM untuk mendakwa ataupun tidak mendakwa kes tersebut. Jadi Prolintas sendiri, kalau kita lihat fungsi dan peranannya, selain daripada syarikat konsesi antara yang terbesar di Malaysia, juga banyak terlibat dalam kita kata projek-projek, dan juga kita lihat pemberian tender dan sebagainya, pengurusan dari segi tender dan juga pengurusan dari segi projek-projek. Jadi dalam hal ini, bagaimana Prolintas memastikan agar integriti itu merupakan salah satu daripada perkara yang paling utama dalam sebarang bentuk urusan, bukan saja bersama dengan institusi kerajaan tapi juga institusi korporat-korporat yang lain? Saya fikir berkenaan dengan itu, kita telah pun mengambil sejak daripada tahun 2017, sejak penubuhan, kita tubuhkan bahagian integriti sejak tahun 2017, menyedari keadaan keperluan untuk kita mengawal apa yang seperti yang Is katakan tadi. Jadi selepas itu kita telah pun mengeluarkan beberapa inisiatif seperti buku-buku dan juga pelan-pelan integriti. Mungkin doktor boleh terangkan mengenai Kobe and all that, doktor. Yes. Okay, jadi ini satu perkara yang cukup menarik, kerana bercerita tentang penyediaan lebuh raya, konsesi lebuh raya, kita tidak boleh lari daripada mungkin saban tahun peningkatan kos. Mungkin kita nak kata tentang pemberian tender kepada kontraktor dan sebagainya, akan ada kos-kos yang meningkat, akan ada kos-kos tersembunyi yang akan menyebabkan kos itu ditanggung kepada kontraktor. Jadi bagaimana dalam hal ini Jabatan Integriti mengasingkan antara perkara yang perlu untuk kita dakwa di bawah integriti dan perkara yang sebenarnya bergantung kepada perubahan situasi semasa yang sebenarnya bukan isu integriti pun? Okey. Kalau kita lihat dari segi tender dan sebagainya, memang ini agak kata very subjective juga. Tapi Jabatan Integriti, dia akan melihat dari segi skop yang berbeza, di mana kita tidak mahu ada campur tangan luaran ataupun apa-apa yang berlaku di dalam. Sebab tu kita di dalam Prolintas mengadakan open tender punya proses, yang mana kita tidak beri peluang pada sesiapa. Kita mengikut semua proses-proses yang telah diadakan di dalam syarikat itu sendiri. Malah kita, wujudnya Jabatan Integriti ini untuk mengekang benda-benda seperti ini. Sebab kalau kita tahu, ramai orang memberikan pandangan bahawasanya sekiranya ada tender
kita akan bagi kepada kroni dan sebagainya. Tapi dalam perlu lintas, kita bertegas dengan apa yang kita katakan. Dan walaupun ianya datang daripada desakan daripada mana-mana pihak sekalipun, kita masih firm dengan kita punya decision, iaitu mengikut polisi sedia ada. Mengikut prosedur. Ini yang selalu dipraktikan di Perolintas. Okey. Tahniah juga kepada Perolintas, dan juga mungkin Tuan Badri boleh ceritakan berkenaan Perolintas dalam usaha untuk memastikan capaian kepuasan pengguna lebuh raya. Penambahbaikan yang dilakukan saban tahun oleh Perolintas bagi memastikan penyediaan perkhidmatan yang terbaik juga bersaing dengan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya lain. Okey, terima kasih. Sebenarnya Perolintas tahun depan kita nak apa ni, dah pun mencapai usia 25 tahun perubahan. Wow. Okey, kita jubli perak. Kan, kita ditubuhkan pada tahun 1995. Antara bisnes utama kita seperti yang sedia maklum adalah apa ni, kita adalah syarikat konsesi lebuh raya, dan selain daripada itu kita juga membina, mereka bentuk, menyelenggara dan juga menjalankan operasi lebuh raya. Maksudnya bukan setakat kita bagi perkhidmatan lebuh raya, maksudnya kita collect toll dan juga kita selenggara, itu saja. Bukan. Kita seperti yang Is katakan tadi, kita beri perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna-pengguna lebuh raya, dan juga kita sentiasa meningkatkan perkhidmatan kita, which is sekarang ni kita semua ke arah digital. Betul. Kan? Kita dah pun lancarkan kita punya mobile apps yang dilancarkan pada tahun lepas, boleh download lepas ni. Okay, apps tu akan memberikan panduan kepada pengguna. Panduan kalau ada masalah, kalau ada apa ni, kerosakan kenderaan di lebuh raya, kalau perlukan bantuan kecemasan apa semua, it's just one touch. Kita punya peronda ataupun kita punya pejabat operasi akan terus dapat datang dan membantu mengikut pada GPS yang setepat-tepatnya. Okay. Di mana apa, di butang ataupun apps itu digunakan. Okay. Selain daripada itu juga kita sentiasa memastikan toll gate kita berfungsi dengan baik. Okay. Dan juga yang paling utama, sebab kita ni lebuh raya kita di dalam bandar, jadi kita punya objektif utama adalah untuk dispersal ataupun menyuraikan penyuraian trafik. Jadi kita sentiasa memastikan kelancaran perjalanan pengguna yang menggunakan lebuh raya Perolintas. Okey, satu usaha yang cukup baik juga boleh anda lihat di laman Sesawang Perolintas untuk dapatkan perkembangan terkini dan juga inisiatif-inisiatif baru di bawah Perolintas. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Badri Ibrahim yang merupakan Ketua Jabatan Komunikasi Korporat Perolintas, dan juga Dr. Rozaidi Abdul Rahim Razali, Ketua Jabatan Integriti Perolintas. Tahniah kepada Perolintas kerana berjaya mengikut kepada dasar-dasar dan juga inisiatif kerajaan dalam melihat integriti itu diutamakan dalam setiap institusi, khususnya institusi korporat. Baik, kita akan bersama dengan Hana untuk bercakap tentang World Championship of Performing Arts di Hollywood, membawa cabaran negara di pentas antarabangsa. Silakan, Hana.